Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi dengan didampingi Dandim Jakarta Barat Letkol Kavalri Andri Hendri Masengi dan PJU Polres Jakarta Barat dan para Kapolsek membuka secara resmi Lomba Azan TNI Polri tingkat Polres Jakarta Barat di Masjid Baitur Rahmah Jakarta Barat. Lomba Azan akan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Koramil, Polsek, dan perwakilan Satker dengan kriteria penilaian dari Mahraj atau Tajwid, Irama atau Suara, dan Azab. Adapun sambutan Dandim Jakarta Barat antara lain, TNI Polri bersinergi tidak hanya di medan tugas saja, namun dalam segala bidang. Kalah menang adalah biasa, yang terpenting TNI Polri tetap solid dalam mengemban tugas negara. Sedangkan sambutan Kapolres Jakarta Barat antara lain, kegiatan ini guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan sekaligus untuk lebih meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri. Selain lomba azan, masih banyak rangkaian kegiatan lainnya, diantaranya lomba khotib dan lomba qori. Terakhir, akan dilaksanakan buka puasa TNI Polri dengan kaum marginal di bawah kolong jembatan dengan anak yatim piatu dan lain sebagainya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Maphara Aibtu Sumarno, Salam Tribrata.